Halo teman-teman, kembali channel Enjoy. Oke teman-teman, kali kita bakal reaction Among Us part 4 teman-teman. So yang belum tahu cerita fiktif cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merindu bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Reaction part 4 ini kita bakal reaction Among Us 3D animasi teman-teman. Jadi 3 dimensi ini benar-benar keren teman-teman, seperti aslinya, dan kita bakal lihat gimana kejamnya impostor teman-teman. Kalau kalian pengen tahu video originalnya, gue bakal ngasih link di bawah deskripsi teman-teman. Kalian cek aja. So, langsung aja kita reaction Among Us part 4 teman-teman. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di videonya. Jadi langsung aja kita tonton bareng-bareng. Oke. Kita bakal ngeliat teman-teman. Oke, ada crewmate warna kuning. Dan sepertinya dia bakal menyelesaikan misi teman-teman dengan menggunakan kartu. Oh my god, dia jatuh teman-teman. Kartunya pun terlepas. Oh my god, slow-mo. Dan kartnya masuk ke ventilasi teman-teman. Wow, bener-bener crewmate ini bingung teman-teman. Oke, dia mencoba membukanya tapi tidak bisa teman-teman. Dia cari cara. Apa yang dia lakukan? Oke, menyungkit. Ternyata tidak bisa juga. Dibor tapi tidak bisa, dipancing tapi dapatnya bukan kartunya teman-teman. Oke, oh my god, dibom teman-teman. Wow, langsung terbuka ventilasinya, dia mendapat kartunya teman-teman. Oh my god, astaga, oh my god, dia dibuang teman-teman. Astaga, dikira itu impostor teman-teman karena keluar dari ventilasi. Astaga, oke, okay. Di cerita selanjutnya, oh my god, itu sepertinya impostor teman-teman. Dia membunuh Comet Pink. Astaga, dia bakal membunuh Comet Kuning teman-teman. Oh my god, hah, impostor bisa membunuh impostor teman-teman. Oke, okay. Dia bingung, Comet Kuningnya bingung teman-teman. Siapakah sebenarnya yang telah membunuh sesama impostor teman-teman? Oke, okay, dia membantu. Oh my god, bisa menembus dinding teman-teman. Oh my god, hacker. Oke, okay, jelas. Oke, okay. Dia menuduh kalau dia itu hacker teman-teman. Auto vote, oh my god, langsung otomatis di vote teman-teman. Astaga, langsung dilempar dari pesawat luar angkasa. Oh my god, 3 crewmate di kill teman-teman. Tersisa 1 crewmate warna kuning teman-teman. Oh my god, astaga. Oke, okay, di banner teman-teman sama game Among Us. Oke, okay, ke cerita selanjutnya. Oke, okay, crewmate kuning sedang menyelesaikan misi teman-teman. Oke, okay, dia ngeliat ada impostor keluar dari ventilasi. Dia lari teman-teman, lari sekencang mungkin. Oke, okay. Dia ingin mencet tombol. Oh my god, ternyata ada yang ngelaporin, ada yang crewmate yang mati teman-teman. Dia menuduh crewmate kuning, padahal dia ini impostornya teman-teman. Oke, okay. 2 crewmate menunjuk yang sama teman-teman. Dia menuduh crewmate kuning
yang telah membunuhnya, teman. Oh my god. Difitnah dong. Astaga, terlempar dari pesawat luar angkasanya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Oke, crewmate kuning, dia ingin menyelesaikan misi, teman-teman, dengan menggunakan card yang ada di game Among Us, teman-teman. Dia mencobanya terlalu cepat, teman-teman. Dia mencoba pelan-pelan, teman-teman. Benar-benar pelan, tapi tetap tidak bisa, teman-teman. Dia mencobanya lagi, tetap tidak bisa. Mencoba lagi. Ternyata ada yang keluar dari ventilasi, teman-teman. Impostor. Wow. Dia masih mencoba, tidak berlari. Oh my god. Ditembak, teman-teman. Oh my god. Benar-benar kejam, teman-teman. Impostornya. Oke, crewmate masuk. Melihat ada yang mati, teman-teman. Astaga. Astaga. Salah paham dong. Dan dikeluarkan dari pesawat luar angkasa, teman-teman. Padahal dia bukan impostornya, teman-teman. Wow, benar-benar mengerikan, teman-teman. Impostornya. Dan di video juga ada hacker, teman-teman. Dimana hacker itu sesama impostor bisa membunuh, teman-teman. Dan dia bisa membunuh dengan cepat setelah crewmate warna kuning ingin dibunuh. Ternyata hacker itu seperti dibanned oleh game Among Us, teman-teman. Jadi crewmate kuning tidak jadi dibunuh, teman-teman. Dan impostor berhasil memfitnah para crewmate, teman-teman. Padahal crewmate ini tidak ada salah sama sekali, teman-teman. Dia difitnah dan dibuang dari pesawat luar angkasa, teman-teman. Gak cuma itu aja. Setelah impostor membunuh crewmate dan datang crewmate lainnya, dan di situ ada salah paham, teman-teman. Padahal crewmate itu tidak membunuh, teman-teman. Yang salah adalah impostor. Setelah dia membunuh crewmate, dia langsung bersembunyi di ventilasi, teman-teman. Saat crewmate datang ingin menyelesaikan misi, hah, terjadilah crewmate itu disangka telah membunuh kru lainnya, teman-teman. Wow, benar-benar ini game yang seru. Gak cuma memfitnah, tapi game ini bisa juga yang gak salah jadi salah, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim, bye.